الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى سبوق dalam Quran satu ayat yang berbunyi: Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umat kamu, wahai hamba-Ku yang melakukan kesilapan dan dosa di atas diri mereka, jangan mereka itu putus asa daripada mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kerana sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa manusia kesemua sekali. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Taala kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan tradisi ilmu yang ada di negeri Kelantan. Sebelum daripada PAS memerintah negeri Kelantan lagi, sudah ada kuliah di medan ilmu ini dalam rupa bentuk yang agak tertutup sedikit. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat melihat pembaharuan, ada dua sesi kuliah. Dan sepatutnya pagi ini Yang Berhormat Datuk Bentar Setia Tok Guru akan menyampaikan kuliah. Walau bagaimanapun kita mendoakan kesihatan Tok Guru untuk terus memimpin kita sebagai murabbi ummah. Bagi mengisi kekosongan ruang yang ada pada hari ini, hamba akan cuba berkongsi sama sedikit ilmu supaya boleh menjadi peringatan kepada diri hamba dan kepada kita semua. Tambah-tambah lagi kita berada pada hari Jumaat. Banyak fadilat-fadilat yang disebut berkaitan dengan kelebihan hari Jumaat. Walaupun hari-hari ini adalah merupakan ciptaan Allah Ta'ala, semua hari bagus, tidak ada hari tak bagus. Semua hari baik, tidak ada hari tidak baik. Tak ada hari tersebut pagi boleh, petang tak boleh buat kerja pasal apa, tak comel. Tak ada. Ini semua hanyalah rekayasa manusia untuk memperlihatkan bahawa agama ni eksklusif untuk orang-orang tertentu yang ada ilmu-ilmu pelik sahaja. Orang-orang biasa tak boleh. Semua hari baik, semua hari adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan hari-hari, termasuk juga hari Jumaat yang kita ada pada hari ini. Amba ingin mengambil beberapa potong ayat untuk dikongsi sama pada pagi ini. Ayat yang Amba bacakan tadi, Allah menyebut betapa luasnya gambaran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, tidak sebagaimana yang kita fikir.
Bila ayat Quran kita jumpa kata kul di depan, bermakna Allah perintah dengan fi'il amar. Kul katakanlah, bagi tahulah, royaklah, sebarlah, ceramahlah, kuliahlah. Walaupun ayat Quran ni kalau turun, kalau Allah Ta'ala tak royak ke Nabi, kul katakanlah wahai Muhammad, Nabi tetap akan menyampaikan. Tapi mengapa kadang-kadang dalam Quran ni Allah Ta'ala bubuh kul juga? Kata ahli-ahli ulama, ahli-ahli tafsir, mereka mengatakan bahawa menunjukkan bahawa perkataan ayat dan perkara yang ada selepas daripada kul tadi adalah perkara penting, yang lebih penting daripada perkara-perkara penting yang ada dalam Quran. Antara benda Allah Ta'ala nak ayat benda pentingnya, banyak kul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Allah tu esa, tak ada la. Allah yang maha esa. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau nak minta berlindung, kena minta berlindung dengan Tuhan kepada manusia. Siapa? Allah Subhanahu taala. Semua benda selepas daripada qul adalah penting. Hak lain penting juga, tapi bila Allah Taala tindak suruh Nabi royak dengan perkataan qul, arti benda tu penting. Antara benda penting ialah Allah nak bagi tahu kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, bagi orang yang buat dosa, buat salah, buat silap, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus asa mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Arti Allah Taala buka kepada kita ruang yang luas untuk semua manusia berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Islam agama yang tidak ada unsur kepadrian dalam agama. Tidak kata nak minta apa ni kena pergi cari tok guru sekian-sekian, kena bersalah dengan dia. Dia jamuh atas kepala dalam baru boleh ampun dosa, baru boleh itu, baru boleh ni dah. Semua orang boleh berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam agama Kristian. Agama Kristian malah ni buat dosa, nak taubat kena pergi jumpa padri dia, royak dia malam, minum arak, zina sikit-sikit, minta supaya apa dosa, asyik dia buat pula. Malam asyik dia minta maaf pula, minta apa dengan padri. Islam memberi ruang kepada kita semua orang boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satu pun ayat dalam Quran bila Allah Taala kata suruh minta apa, suruh minta taubat, maka Tuhan kata nantilah nak tengok dulu. Boleh apa kau tak boleh apa, kalau berasa nak apa, kalau berasa tak siapa, tak apa dah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi kepada mak kamu, suruh mereka ni banyak istighfar kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah kapur semua dosa-dosa manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak timbul soal kita tak boleh nak mengharapkan kepada orang yang ahli dosa, ahli maksiat. Kita tak boleh bersaing, tak boleh berkawan dengan dia. Barang penuh ni kita kata. Kita bersahabat, kita berkawan dengan dia dalam uslub dakwah untuk tarik dia kepada kesedaran ajaran agama Islam. Allah Taala menjanjikan hidayah kepada semua manusia, berpeluang dapat hidayah. Kadang-kadang orang yang kita expect dia untuk terima dakwah kita, boleh jadi dia menolak dakwah kita. Orang yang kita tak sangka-sangka, boleh jadi dia terima dakwah kita. Pengalaman dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia harap kepada orang Taif akan masuk Islam. Sebab Raja Taif ni berpegang dengan ajaran agama yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kira mudah. Sebab dalam kitab terdahulu sudah disebut tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan Nabi, anggapan Nabi memilih Taif sebagai sasaran dakwah dia, Nabi tuju kepada raja-raja Taif dengan harapan bila raja masuk Islam, semua orang rakyat dia akan masuk Islam. Confident. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada manusia. Dakwah Nabi ditolak, Nabi dihina, Nabi dikhianati,
dan Nabi disakiti oleh orang tak. Tapi bila Nabi balik, dalam perjalanan balik, Nabi singgah di kebun tamar yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ni kafir Quraisy juga, bukan Islam dia. Tapi dia bersimpati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada hamba dia Abdas, dia kata Abdas ambil buah tamar ni bagi kepada Muhammad. Nampak siai dia darah sebar. Darah sebar katakan. Diriwayatkan Nabi berdarah daripada kepala mengalir sampai ke kaki. Kita berjuang Islam, dakwah kita kata. Netan nerak jamin pemuda terhalasok. Kita ada dok. Hebat kita tak sehebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum kita teruji sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Adas bawa pergi makanan kepada Nabi, Nabi nak makan, Nabi ambil, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, Adas terkejut. Bila Adas terkejut, Nabi tanya, min ayil biladi anta? Mu ni mari daripada negeri mana? Adas kata, min Ninawa. Aku mari daripada sebuah karya yang bernama Ninawa. Ninawa ni sebuah kawasan yang ada di negara Iraq. Sampai hari ni pada lagi nama Ninawa. Kalaulah kau baca kapur amal ni, tak ada Ninawa, Tok Ewa ada, Tok Ewa. Kapur Tok Ewa ada. Jadi Nabi pun kata, kapur tu, kapurmu tu min qaryatir rajulus salih Yunus ibn Matta. Kapurmu tu pernah lahir seorang nabi yang salih, nama dia Yunus ibn Matta. Nabi Yunus lahir kapur Ninawa. Adah lagi terkejut. Macam mana Nabi boleh tahu? Waktu tu YouTube tak ada lagi, Facebook tak ada lagi. Tapi Nabi boleh search dengan cepat. Nabi tahu. Lalu Nabi royak kepada Adas. Nabi kata, aku ni dengan Nabi Yunus tu adik-beradik. Adik-beradik dari segi sama Nabi. Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adas peluk Nabi. Adas peluk Nabi dan Adas mengucap kalimah syahadah. Utbah dan Syaibah tuan kepada Adas tu berkata, sudah aku royak tu. Jangan tebel dengan Nabi Muhammad. Kalau pergi dekat dengan dia, kena sahih dia. Lalu Adas masuk Islam. Tengok, kadang-kadang kita tak sangka orang boleh terima hidayah kita. Orang boleh terima dakwah kita, orang boleh terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga mukaddimah tadi mau baca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, sampai habis. Ada cerita dia juga. Orang kerajaan Mekah ijtihad. Siapa-siapa mai ke Mekah diharamkan jumpa dengan Muhammad. Dan disebar cerita buruk-buruk tentang Nabi. Nabi ni gila. Nabi ni penenun nasib. Nabi ni kahir. Nabi ni ahli sihir. Semua label yang buruk-buruk diletak pada Nabi. Sebab tu kalau kita berjuang Islam, bila orang kata buruk, kita jangan kata apa. Tak lebih kita nak bandingkan Nabi SAW. Nabi ni orang kena ajak dia budak lagi. Cakap tak ajar belawak. Orang kena akhlak dia baik. Kalau sepuluh kita tu benar sabar. Kalau orang kata uduh, muka jangan budak, mula boleh jadi tak juh mana. Setara Nabi, hak juh je ada budak lagi. Orang boleh tolak dakwah Nabi. Nabi satu ketika Nabi nak teh penghormatan masyarakat Mekah kepada dia. Nabi tubik satu hari, Nabi pergi ke tempat yang tinggi. Nabi naik atas bukit. Nabi kata, ya sabaha. Hei orang Mekah, tubik belakang. Ada masalah besar ni. Pakat tabik mari berlaku. Abu Lahab, Abu Jahal, pakat mari berlaku. Nabi kata, gapo pandangan kamu kalau aku kata annal aduwa musabbihukum au masikum? Akuntum musaddiqiya? Kalau aku kamu ni belakang bukit ni, muduk bawah tak apa, aku duduk datang belakang bukit ni, ada musuh yang sudah bersiap sedia berpagi-pagi, berpetai-petai. Lama masa dah duk tunggu nak serang kau. Mucaya kata percaya. Abu Lahab kata, dalam sejarah hidup aku, aku kena mu tak pernah mu kecek belawak. Kalau mu kata gapo, memang betul. Abu Lahab kata, Nabi ambil kesempatan, Nabi kata, akulah sebenarnya
Nabi yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi akhir zaman. Nabi cerita banyaklah. Akhir sekali Abu Lahab kata, "Ali hadza jama'tan. Taballaka sa'ir al-yawm. Kikhanani mun ayat gani muipu kami pagi ni. Mun celaka sepanjang hidup," kata Abu Lahab kepada Nabi. Dia serupa celaka ke Nabi. Saat ni molek-molek. Bila Nabi raya, dah kalau mencari kat kakak, raya akulah Nabi akhir zamannya. Akhir sekali celaka sepanjang hari. Sepanjang hidup pun celaka, dia kata. Ini sebab nuzul ayat, tabbat yada abi lahabin watab. Allah Ta'ala waktu rumah ayat, tabbat yada abi lahabin watab. Celakalah mu Abu Lahab, dan seluruh 12 tangan mu celaka, tubuh badan mu celaka. Mu celaka sebenarnya. Mu akan binasa sebenarnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seluruh perusaha kamu, harta benda kamu, kila kamu, duit emahmu tak jadi apa belaka. Sayasla naran dzata lahab. Kami akan salah. Sayasla, yasla ni salah. Bakal ai, salah lah ai. Salah ni bobo nak kenyang elak tu dia balik kau ni pula. Tu salah. Bakar ni bakar hangus gede-gede mampu jadi abu gitu ya. Allah Ta'ala nak gambar betapa azabnya neraka ni. Acuba hacu kulit lain tu, tukar kulit lain pula. Ah, bakar kau ni pula, dia panggil salah. Salah. Seninya bahasa Quran. Saya selana randa talahab. Allah Ta'ala kesalamu dengan api neraka yang menjula-jula. Wa mur'atuhu hammalatal hatab. Dengan bini-binimu, Ummu Jamil nama bini Abu Lahab tadi, akan jumpa kaya api dan neraka. Fiji dia hablum min masad. Dan dia ada tali yang dipita daripada apa ni batas tamar yang tersangkut di leher dia. Ni Allah Taala sebut waktu rumah ayat. Bila turun ayat ni, bini Abu Lahab ni marah pasal dia kata Muhammad telah rekod satu syair untuk memperli dia, menghina dan menjatuhkan maruah dia. Dia pun genggam batu masuk Masjidil Haram cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab apa ni, Abu Bakar kata ke Nabi, "Ya Rasulullah, ismunyilah, malah malu sangat balas orang tino tak pasal." Bukan gulau eh. Nabi duduk dia sebelah Abu Bakar, Nabi tak lari. Bila sapa dekat dengan Abu Bakar, Ummu Jamil bini Abu Lahab tanya, "Duk mana sahimu? Bunyi khabar rekod syair menghina aku." Nabi duduk sebelah Abu Bakar, Allah Taala tutup. Ummu Jamil tak apa. Ummu Jamil kata, "Kalau jumpa aku nak pakai dengan batu segenggam atas muka." Allah Ta'ala tutup. Nak rakyatnya Nabi ni, orang boleh terima. Tapi bila Nabi bawa dakwah Islam, Nabi menyatakan kebenaran Islam, Nabi berjual, siamalah rakyat Islam ni, orang marah. Setara Nabi yang juruh sejak dia bodoh lagi tu. Jadi kalau kita jual Islam, tak betul berkali pasalnya marah dah orang. Kadang-kadang kita meletak nilai ukuran, berjaya gagal kita, orang marah ke orang tak marah? Ha, kalau orang tak marah, kita kata dia ni seorang ahli politik yang berjaya. Kalau orang marah, tak lagi ni pasal ramai orang marah ke dia. Tak betul. Nabi ramai lagi orang marah. Cuba bagi tahu. Sebab tu kata ahli ulama kita, dia kata, "Rahimallahu mri'in ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati orang yang boleh menunjukkan kepada kita di mana salah dan silap kita. Dan kita tak perlu nak korek-korek salah silap orang. Kerana ini bukan ajaran agama. Allah mengampunkan kesemua manusia. Melainkan dosa yang dinyatakan, dizahirkan, tak boleh. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Ta'ala ampun semua orang. Nabi SAW sebut hadis kursi riwayat At-Tirmizi. Ya ibadi law balaghta dhunubaka anana as-samaa thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai hamba-Ku, kata Allah Ta'ala hadis kursi, kalau dosamu ni sampai ke langit, dosa ni tindak sampai ke langit. Langit tinggi mana kita tak tahu. Nak royak sak sebuah kelate, kalau kita kecek kita kata banyak mana harta demo, tak tahu kawin apa, tak ada nak bila.
Kotorunan ni apa? Berjutonan harta. Berjutonan tu banyak. Berjutonan tu banyak. Ni pun Allah Ta'ala kata dosa mu ni kalau sapak langit tinggi sekali pun. Banyaknya dosa kalau tindak-tindak. Tapi kalau hamba aku ni istighfar kepada aku, memohon keampunan, ghafartulak, aku akan ampunkan segala dosa dia. Wala ubali, aku tak kira dosa banyak mana pun. Sebab tu kita tak boleh nak korek. Cari salah, cari silap orang. Ni ada satu thing lah. Kerja dia je cari salah, cari silap. Nasihat tak apa, tapi menjatuhkan maruah orang dengan cari salah silap yang Allah Ta'ala tutup. Kita ni, kalau Allah Ta'ala buka semua amalan peribadi kita, malu kita. Ya, kita boleh hidup secara tenang ni, kenapa Allah Ta'ala ni tutup? Kalau Allah Ta'ala buka, hamba tak nak mengajar sini. Tapi dosa peribadi kita, kita istighfar, kita pohon keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun kita. Ni kena royak kepada orang-orang budak-budak muda hok terlibat dengan salah silap dadah apa, dia ada peluang untuk taubat. Yang tak terima kadang-kadang masyarakat, tapi Allah Ta'ala tetap menerima dia. Allah Ta'ala tetap menerima istighfar. Walaupun kadang-kadang dia istighfar, dia bertaubat, pada mentah dia buat pula. Dia bertaubat, berazam benar dah nak berhenti gapo rokok tadi. Contoh pun sengerti. Dia nak berhenti benar dah rokok. Tiba-tiba mari go. Rokok batal dah terkawal lama dah berhenti. Berhenti beli ya. Gua dia pun hala, dia pun ambil menghormati saya, dia kata agama juga. Oh, sedap juga ujah dia. Ambil sebatang pun isap. Dia tabak dah, pak isap pula. Pada tabak orang minta maaf, tabak pula. Minta apung pula, istighfar pula. Lepas tu buat pula. Tuhan kata, walaupun berapa kali aku tetap ampun dosa manusia. Alima annahu rabban sayaghfiruz zunub wa ya'khudz bidzunub. Karena dia tahu bahawa di sana adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh memadamkan dosa dia dan boleh menghilangkan segala dosa dan kesalahan dia. Allah Ta'ala suka sebab orang tu tahu ada Tuhan hok je boleh hapus dosa. Tuhan suka dah. Kita tak tabak lagi. Tuhan tahu, kita tahu bahawa adanya Allah yang mengampunkan dosa. Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala mahu kebergantungan kita kepada Allah. Tak payah ngati dah gelap, lah cegah tak apa. Ni nak tubuh dosa, kena pergi tapa dalam gua dulu apa semua. Tak payah. Astagfirullah. Sebut istighfar. Bahkan orang istighfar ni pahala dia banyak. Allah Ta'ala hilangkan segala kesukaran hidup dia. Allah Ta'ala bagi rezeki lagi kepada dia. Man lazimal istighfar ja'ala Allahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi beristighfar kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tukar kedukacitaan yang bersarang dalam kepala dia, bertukar menjadi kegembiraan. Allah Ta'ala akan jadikan setiap masalah yang sukar untuk diselesaikan akan diberikan jalan keluar daripada masalah tersebut. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang mulazamatul istighfar ini, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia rezeki daripada cara dan perkara yang dia sendiri tidak sangka dia boleh rezeki dan perkara tersebut. Hasil daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab tu kita tak boleh nak cari salah orang. Buka ajaran agama. Korek. Mencari-cari kesalahan individu. Boleh jadi salah yang dia buat dulu, Allah Ta'ala ampunlah dosa dia. Allah Ta'ala ampunlah dosa dia. Sebab tu Nabi kata, man satara musliman. Nabi pernah satu ketika, seorang pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, zanaiti ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah.
aku berzina. Nabi palilah kelain, Nabi buat tak reti. Dia pergi pula jumpa Nabi, pitah Nabi wayak, zanaitu ya Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari Muslim sebut siapa 4 kali. Dia pergi beritahu kepada Nabi. Nabi kata, la'allaka qabbalta. Boleh jadi musium saja jamu tak berzina. Boleh jadi mu raba-raba saja jamu tak berzina. Tak, dia kata, aku tahulah mengaku, dia kata. Zanaiti ya Rasulullah. Aku berzina. Imam Nawawi kata, maksud Nabi lari-lari itu bukan Nabi nak tolak hukum hudud. Orang ni setengah pergi ceramah, dia kata, Nabi sendiri kalau macam boleh tak sih hukum hudud. Oh, bangga. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, Nabi nak bagi tahu kepada sahabat yang pergi mengadu dia berzina tadi, supaya dia balik kumuh, bertaubat, beristighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun dosa. Tak payah raya kat orang. Ni pergi setengah kerusu motivasi. Bila siapa klimat dia, nak naik atas petah kena raya gapa salahmu selama kini. Umur 60 tahun. Naik atas petah dia tambah berjuri. Umur 60 tahun tak aja semaya buat kanak. Kau pergi gaji. Apa ni menu Arab zina. Raya kat orang depan ramai-ramai. Kononnya itu salah satu cara untuk tebus dosa nak jadi insan. Ni salah. Kena beringat pakar-pakar motivasi. Kadang-kadang dia saja. Tak saja, acara rakyat salah. Zaman muda lagi mana? Kawan ni pun cerita. Eh, dia kawin sebelah dia. Tu siapa salah tu? Tak boleh menggoda. Pakai motivasi rakyat ni. Cerita pakai buah, pakai ayat dasar. Kullu ummati mu'afah illal mujahiri. Semua umat aku, kata Nabi, akan diampunkan Allah dosa mereka kalau mereka bertaubat, beristighfar. Melainkan orang yang menzahirkan dosa. Tak sahur. Orang muda jamilah ni. Buat kestakat boleh akak tayar mutusok. Ambo masa duduk jamin muda mula, duduk Singapura, orang Tino ni kita tukar sepuluh salih baju. Oh, bisa dia. Dia masa tu, tuk bilang masjid tu. Dia tabak ramah. Dah tapi kira ayak dah sokok dia tak boleh. Nabi SAW sebut, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa-siapa susu aib orang Muslim, maka Allah Ta'ala ketutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Kita duduk bimbang, akhirat sesok ginya buku habis, salah kita berang. Tak sibuk buku nak mana? Jangan buku air orang atas dunia. Air kita atas dunia, Tuhan tak buku, akhirat sesok pun Tuhan tak buku. Maksud Muslim dalam hadis ni ialah termasuk diri kita sendiri. Air kita pun tak boleh buka. Pasal kita Muslim juga. Ni kita ayat orang kita. Tak tahu mana, buku mustahil tu aku mula jahat lagi. Itu tak boleh. Jadi kalau nak berhenti rokok, berhenti senyap-senyap. Tak usah gagal. Kalau dia kena rigak juga, malulah. Jadi, ada satu lagi hadis Nabi sebut. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata, ya Rab, aznabtu zamban faghfirli. Alima abdi anna lahu rabban sayaghfiru dhunub wa ya'khubi dhunub. Amu sebut dah tadi. Orang berdoa pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah apa dosa. Tuhan suka bila kita doa minta apa dosa walaupun salah kita banyak, kerana kita yakin ada Allah yang boleh mengampunkan dosa. Supo juga dalam bab tawakal, Allah Ta'ala bukan nak minta syarat kita bangun doa secara bersungguh-sungguh baru Tuhan nak makbul doa. Tuhan nak tengok bagaimana kebergantungan kita kepada Allah. Kita tahu hadis Pak Nabi sebut pasal apa ni, rezeki burung. Yakhruju khimasan may yatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhruju khimasan wa ya'udu bitan. Barang siapa yang bergantung kuat kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, harap apa dosa pun Allah, harap bagi rezeki pun Allah, sebagaimana Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada dia, sebagaimana Allah Ta'ala bagi kepada seekor burung. Keluar daripada sarai, tak tanya padi dia. Kerja tak, kat ATM pun tak ada. Nak cocok piti tak boleh. Nak makan nasi tak tahu mana. Duit tak ada. Tapi dia keluar daripada sarai pada waktu pagi.
Dia yakin bahawa Allah telah menyediakan rezeki kepadanya. Kebergantungan dia hanya kepada rezeki yang disediakan Allah. Maka Allah bagi rezeki kepadanya, dia balik pada waktu petang, perut dia penuh. Walaupun dia tak tanam padi, saya kabur. Makan padi orang tak apa, muka dia menata. Kita jangan makan padi orang tak boleh. Jangan makan harta orang. Ni harta orang, apa kata harta kita? Hak rakyat Kelantan apa kata, hak dia berlaku. Royalty tak saya bagi pasal apa? Kelantan ni hanya 3 batu nautikal, lepas pada tu tak boleh. Jadi kalau tak ada Kelantan ni, dia mahu nak cagar atas rasa pun nak ambil hak kawasan Joint Development Area tu, JDA tu. Nak ambil atas rasa Perak, nak ambil atas rasa Terengganu, tak nu jauh nu. Kehe kok mana pun tak suwi hak orang, tanggungjawab di akhirat sesuai. Tanggungjawab di akhirat sesuai. Kita sebut buih mulut dalam parlimen. Tak jadi apa. Dengar muka selingkuh tak tuli, tak pakai, tak pakai. Muka selingkuh tak tuli. Pakai maik pula, kecek. Dekat je kecek, tapi pakai maik, derah. Nak suruh dengar. Dengar tapi tak pakai. Hak terbaru yang sebut. Mah ni mengalami kerugian ni, cerita Latif pula. Apa namanya, CEO hak, orang putih pula. Orang bekas Perdana Menteri marah, dia kata orang Melayu bodoh berlaku. Kat hari terakhir sidang parlimen baru ni, menteri di Jabatan Perdana Menteri bentang rang undang-undang untuk pindah beberapa perkara supaya membolehkan pengurus mah ni berjalan dengan baik lepas pada ni. Dia wujudkan syarikat siap sendiri bawah mah pula. Amat ambil peluang berbahan berkata dalam fasa sekian-sekian nama tengok ada menyebut tentang peraturan untuk membekalkan barang kepada syarikat mah. Hak lawyer dia bahas cara lawyer dia lah. Dia kata fasa ni tak lengkap sekian-sekian, perkataan ni kena tambah. Amat kata maksud bekal ni sekali dengan bekal harap. Orang kita kecek kapur-kapur, muka kita dari rakyat, kecek bahasa rakyat. Mula pun ilah ni mula, dia jadi ahli parlimen perkara cepat, dia bercakap bahasa Kelantan. Puan-puan sekolah sana kata, oh tu okey kapur, kecek pun Kelantan. Dia kata ni dari rakyat, dia kecek bahasa rakyat lah. Maksudnya, amu tanya maksud bekal barangai kepada mah ni termasuk arak. Menteri jawab termasuk arak. Sebelum ni timbal menteri pengangkutan jawab dah. Dia kata tiket hok kita beli ni naik kapal terbang antarabangsa termasuklah membayar kos untuk hidangan minuman keras dalam kapal terbang. Tabaklah orang naik Mekah pergi naik ngamah pergi Mekah. Kapal terbang domestik tak apa. Hak antarabangsa kita beli tiket termasuk hidangan. Dan menteri kata terpulailah kepada individu tersebut nak minum minuman biasa ke nak minum minuman keras. Amba kata ni perkara sensitif dalam agama. Nabi SAW sebut ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sabit dengan arak ni. Yang pertama orang yang memerah. Yang kedua orang minta diperahkan. Yang ketiga orang yang minum. Orang yang jual bawa. Orang minta dihantarkan. Orang yang jual tuai. Orang yang jual. Orang yang membeli. Orang makan hasil jualan arak. Orang minta dibelikan arak. Kena berlaku 10 golongan. Kita tak minum tapi tiket kita masuk sekali. Siapa nak tanggungjawab? Tapi kita tak tahu kerajaan tanggungjawab. Bila membangkit dalam parlimen, bangun ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional menyokong. Dia kata sepatut kena hilangkan hidangan minuman keras dalam kapal terbang mahal. Dia kita nak kecek bak kapal terbang jatuh. Nyoba dia demo tak ada pasal-pasal. Pelik ke tu? Pak kapal terbang jatuh, hilang. Pak hari ni tak jumpa. Kau lagi pelik. Allah Ta'ala sebut, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala buat mari sedikit ujian. Dalam rupa bentuk azab yang paling rendah, paling ringan, walaupun mati sebut kapal terbang. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu teguran yang paling ringan.
supaya manusia kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu had go dah tu. Hilang kapal terbang, hancur kapal terbang sebutin. Jangan tunggu sampai yang ketiga baru kajian nak bertaubat. Ini perkara asas dalam agama. Ahli parlimen lipi sokong. Ahli parlimen beberapa orang sokong. Walaupun di kalangan Barisan Nasional. Ada seorang ahli parlimen di sana dekat tamu naik kapal terbang. Pramugari itu, pramugara itu. Dari ini itu. Semaya kuatlah dari itu. Kita sangka baik. Ada juga orang kita tanya Pak Kerah tu nak suruh nampak itu. Kita sangka baik. Sebab tu setengah ulama sunnah ni dia kata, kalau kita ada tanda atas dai ni kita kena tutup. Kita kena tutup supaya tidak dilihat oleh orang lain. Bimbang takut kita jadi aku jadi dai kita lagi ni orang lain tau. Takut. Jaga. Dia kata pramugara tu dai tu. Tapi bila naik kapal terbang antarabangsa, bertugas dalam kapal terbang antarabangsa, dia terpaksa menghidangkan harap kepada pelanggan minta. Maka dia termasuk dalam 10 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pilot, pilot je bawa. Pilot tak minum tapi dia je bawa. Nah juga. Menteri kata ini perkara biasa je, dia kata sebab negara-negara Timur Tengah pun kapal terbang dia menyediakan hidangan Arab juga. Oh, dia orang ujung Timur Tengah bukan Islam. Amu sebut ni bukan tangga. Sila buat rakam, boleh rujuk dalam YouTube perbahasa di parlimen. Menteri boleh kecek lagi tu. Lepas tu jumpa dengan Amal luar, dia kata Imam Mak memang payah kita nak buat, dia kata. Payah tu pasal dia mahu tak ketik Islam. Kan dia mengetik Islam mudah. Amal kecek pula luar pun. Nampak dia nak marah kat lah. Marah-marah pergi. Hari terakhir berbangkit pula. Ni hari terakhir dah sidang parlimen. Lagu mana keputusan? Menteri janji nak bawa perbincangan hal hidangan Arab dalam kapal terbang ni ke kabinet. Kabinet akan buat keputusan. Dah menteri kokak tak nak jawab pun kita pakat serai ni. Tak apalah, dia kita akan bawa pada perbincangan kabinet. Amal sebut kabinet nak bincang pun, kabinet tidak boleh mendahului hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kali ni senyap lagi? Tak apa tu, mesti dia boleh tiga ni, kita tak apa lah. Mari seorang lagi menteri, betar rang undang-undang di parlimen, berkaitan dengan emas juga. Amba tanya maksud bekala dalam ayat ni, termasuk bekala. Dia kata masuk bekala. Terpulalah kepada individu tu nak minum ataupun tak sih minum. Kita tak boleh paksa. Dia kata. Ini sudah menjadi amalan biasa. Hak ni lagi berat, tak kerti 31. Orang duk bahas gegak-gegak tidak mari jawab. Kau menyokong pula. Benarnya charge tiket yang kita bayar ni termasuk kita membayar hidangan minuman keras dalam kapal terbang. Benar tak tu? Kita kalau agak kemah ni, amba dengan sahih-sahih buat surah memo kepada pengurus semah baru ni, minta supaya menyegerakan batas hidangan. Tu belum kita bercakap soal pakaian pramugari lagi. Amba kata menteri dalam pembentangan sebut dua kali kita akan bawa emas ini, baiki emas pengurusan dia supaya tak rugi secara pendekatan yang holistik. Amba tanya apa maksud holistik? Holistik mana arak di dia lagi? Pakaian tak menutup aurat juga. Dia tak faham. Dia tak faham. Pakaian ketat ni nak tunjuk siapa dia? Nabi kata simfan min ahli nar lam arahuma min qabl qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa lam yajidna rihaha. Berat. Nabi kata ada dua golongan manusia yang aku lihat sebagai ahli neraka, tapi tak ada contoh di zaman aku, kata Nabi. Pertama, kata Nabi, pemerintah yang pegang minyak duk pukul rakyat dia sendiri. Belah-belah kita kata hapuskan ISA. Tak apa duk main guna ni pokar pula. Tahan tanpa bicara 60 hari ni masih lagi ada.
Tahan tanpa bicara. Langkah-langkah pencegahan masih lagi ada. Rakyat dipukul tanpa dia beri peluang membela diri. Tak ada di zaman Nabi. Islam ajak al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang dituduh mislah mengemukakan saksi. Orang yang tertuduh mesti bersumpah kalau siapa tak perlu bersumpah. Orang yang dituduh mesti mengemukakan saksi. Keadilan peraturan undang-undang Islam. Walaupun sekarang nama sebut juga dalam parlimen, dalam bab isu hudud. Negara Malaysia kalau tahun 70 yang mula. Bila sebut soal perbankan Islam, orang bukan Islam paling marah sekali. Mana boleh nak bawa sistem ekonomi, nak serak dalam perbankan Islam. Perbankan Islam. Tak boleh, mesti pisahkan. Kita negara sekular. Tapi akhirnya bila KJR terus juga buat sistem perbankan Islam, yang memberi sumbangan besar ialah KJR Negeri Kelantan, yang merangsang bank-bank lain supaya wujudkan Islamic window. Perbankan Islam walaupun tidak sepenuhnya Islam tapi window. Nelo-nelo. Ia buka juga kaunter perbankan Islam. Selepas 20 tahun, lebih selepas 30 tahun, maka Malaysia hari ini diiktiraf sebagai hak perbankan Islam bertaraf dunia. Supaya juga masalah hudud, orang kata. Lah ni tak nampak lagi keadilan. Hikmah. Kita nanti tunggu hak, hak tidak Islam bang. Tak nak rakyat lagi. Tak bangun lah mana dia ni. Di zaman Nabi SAW, di zaman Sayyidina Umar, Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat, kibar sahabat yang dilatih gubernur di Kufah. Orang daripada Kufah mari jumpa Sayyidina Umar di Madinah. Rakyat kepada Sayyidina Umar bahawa Mughirah bin Syu'bah ni berzina. Sahabat Nabi. Sayyidina Umar kat tangga, ya Allah, tolong jangan sabit kih kepada Mughirah bin Syu'bah. Kalau sabit kih zina kepada Mughirah bin Syu'bah, payah kita nak berdakwah, kata sahabat berzina juga. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada orang yang mari ngadu. Orang mari ngadu ni bukan kelah-kelah. Siapa-siapa ke sahabat? Bukan kelah-kelah tu. Bukan boleh rekor-rekor. Orang yang mari ngadu ni taraf tabi'in paling kurang. Sebab dia dah jumpa dengan sahabat. Sayyidina Umar tanya mana saksi. Dia kata tambah seorang saksi. Pas mana lagi? Dua ni ada saksi. Mughirah bin Syu'bah berzina. Gok saksi berzina ni tuan-tuan tahu. Lama tak sebut detik. Muka kita Kelantan ni alim nah dalam bab hudud ni. Gitu lagi kita duk mengaji. Nak buat dah mahu tak buih. Nak buat dah mahu tak buih. Akhirnya Sayyidina Umar kata kalau tiga orang saksi tak cukup. Nampak. Lalu Umar membacakan ayat walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang yang tuduh orang lain zina dan tidak gagal mengemukakan 4 orang saksi, maka dia kena sebab 80 rotan saudara. Umar pun jatuh hukum 3 orang yang main ngadu ni kena sebab 80 rotan saudara. Keadilan yang terbaik yang tidak ada dalam mana-mana ideologi, yang tidak ada dalam mana-mana agama. Malaysia terbukti gagal mengawal jenayah ni. Peraturan yang ada gagal. Jadi kalau taksir kepada peraturan Islam, awak mari peraturan agama lain. Ah, kita letak sekali, kita bincang hak mana hak terbaik sekali. Tak ada dalam agama lain masalah. Dalam Islam je ada. Keadilan. Amat sebut amat kata kalau lah dilaksanakan undang-undang syariah Islam di Malaysia. Permatang pauh ni, ahli parlimen permatang pauh ni, lama dah bebas daripada tuduhan. Tapi kerana kita sikap Islam membahayakan orang dituduh, negara berada dalam keadaan berkecamuk perundangannya apabila kita tidak meletakkan keadilan berprinsip kepada Islam. Hak manusia buat setara mana sangat tidak boleh menandingi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sidang bulan 3 ni agak-agak ada perubahan ke tidak. Semua orang tengok bila sebut bila naik kapal terbang ni Allah naik, dia pasal muzik tu ten. Pasal muzik. Nak turun dia pasal muzik. Amo pernah sebut dalam kuliah sini, amo tegur di parlimen, alhamdulillah amo tengok naik kapal terbang ni ada doa. Kapal terbang mah. Ada doa. Allah nak naik tak ada doa. Cuma kau semeta. Gak semeta tak apa pun kita doa, kita hapad dah. Bila nak turun
Ah, tak ada lagi dah. Alah naik je ada. Dia dua waktu kritikal kapal terbang. Alah naik sekali, tak kena buat gelecoh. Ah, bayar pagar. Gelecoh tayar, bayar pagar, tak ada naik. Alah turun, alah turun juga. Nyacah kursi. Tak kena buat, bayar pagar juga. Dua waktu paling kritikal bagi kapal terbang. Alah naik, alah turun. Apa hidup pasal muzik ni? Jadi teguran itu sebahagiannya dia terima pakar. Macam Mohan Arok ni kita kena berjuang ke mana-mana. Kalau sekira mah tak dengar juga, kita akan boikot kapal terbang mah. Belah mana? Ha, tak berapa bunyi. Hak domestik tak apa, hak antarabangsa. Ada seorang main ngadu kamu, dia kata, dia naik kapal terbang mah nak pergi ke Mekah. Alagi, dia nak teh pramugari, dia kata, minta wine, minta arak. Pramugari kata, alagi tak boleh, ala klik boleh. Dia tanya, apa tak boleh alagi? Pasal dia kata, peti pak sipi arak tu koci alagi. Ala klik dia buka sebelah, ala klik boleh. Oh, kata berat lagi. Oh, jadi lepas-lepas waktu muda boleh minum tak apa-apa lagi ya tak boleh. Oh, kalau kita mikir akal lagi tak apa, kita tobat renung. Nak ayatnya tidak serius. Sepatut alagi kalau klik tak dibenarkan. Amo baca ayat amo kata awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah kamu lihat kepada burung yang boleh terbang atas awan, atas langit tu? Burung ni Allah Ta'ala buat sayap memang untuk terbang. Allah Ta'ala tidak buat sayap untuk engkau lain, burung untuk terbang. Tupung tu yang kata. Kalau tidak sabit aku, jatuh burung tu. Inikah pula sayap kapal terbang yang manusia buat? Lebih-lebih lagi kena bergantung kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebab tu Amar kata dia dengar-dengar terbokok pakarnya tu. Nak minum arak, minum biar pecah perut. Biar pecah perut datah ni. Hak mana bukan Islam. Oh, dia kata kita boleh sekat kebabasan. Sebab ada juga pelanggan kita di kalangan bukan Islam. Amar kata betul lah hak dia untuk minum arak. Tapi hak orang sebelah tu. Nak mutah orang sebelah tu bang arak. Kursi kan duduk kursi-kursi. Hak terbaru ni pula Datuk Bandar London naik kapal terbang mah nak kena katok kau orang mabuk atas kapal terbang. Ha ambil apa kata. Ni hak sari dua tu ambil pula. Teguran demi teguran berlaku ia boleh menjejaskan keberkatan daripada Allah Subhanahu taala, dia boleh menjejaskan pendapatan. Mau kata mah ni rugi kis dua perkara ni lah. Betul dua perkara ni insya-Allah Allah Taala akan beri keuntungan kepada mah. Rugi sekali-sekali tambah bilion-bilion, ribu juta bagi kepada mah. Habis dengan begitu ya. Dah nasi lemak gone play moyas bekah. Kerana kroni yang membekahkan makanan, maka terpaksa mah tak apa. Ah, ni kalau kesalahan pemerintah lagi ni kita boleh sebut. Amanu ayat tadi kesalahan peribadi orang, jangan. Jangan kita korek hak pemerintah tak apa. Pasal melibatkan hak kita. Dia menjalankan amanah dan hak yang melibatkan hak kita sama. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita kalau kita bertaubat. Kajian pun Allah Ta'ala akan berikan keampunan. Kalau pemimpin itu sedar dan insah dia bertaubat. Tak ada salah tu yang tak apa. Jamin dulu ada lah orang baca riwayat dhaif. Setengah kata hadith apa ni bukan riwayat adai. Riwayat maudhu. Hadith ni tak boleh kita kata. Seboleh-bolehnya kita tak kata hadith maudhu. Kita tak kata hadith maudhu. Kita kata riwayat yang maudhu. Sebab hadith ni terlalu suci. Nak kita kata palsu. Takut orang terajuk. Ada orang palsu juga rupanya. Takut terajuk. Ada kita dengar jami kita kata ibnu zina la yadkhulul jannata illa sab'ati aba. Oh. Anak zina ni tu tak apa, tak akan masuk syurga melainkan 7 keturunan. Jami dulu-dululah ni hadis palsu, ni riwayat palsu. Riwayat maudhu. Allah Taala kata la taziru waziratun wizra ukhra. Allah Taala tidak akan mewariskan dosa orang lain kepada orang lain.
Dosa kita, kita tangguh sendiri. Dosa orang-orang tangguhlah. Tugas kita ni beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan terima doa kita. Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Nabi terima sahabat-sahabat dia. Walaupun keturunan Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, tapi menjadi sahabat yang dikasihi oleh Nabi SAW. Dari satu cerita lagi menarik, dalam perjanjian Hudaibiyah, seorang sahabat, Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr jadi wakil sebelah kapil. Mari nak berjanji dengan Nabi. Bila Nabi kata, kalau boleh aku nak tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib kata, aku tak kenal. Ar-Rahmanirrahim aku tak kenal. Aku kenal Allah, aku kenal. Tulis takat Bismikallahumma. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Lawal Suhaib Nabi ni. Jadi bila tulis perjanjian di antara Suhaib yang mewakili Quraisy dengan orang Islam ni, lepas tulis perjanjian, antara isi kandungan perjanjian, orang Mekah yang masuk Islam lari ke Madinah, maka orang Madinah kena taklid. Selepas tulis perjanjian, anak Suhaib ni masuk Islam, ditangkap oleh ayah dia dan diseksa. Baru lepas tulis perjanjian, lalu Suhaib bagi tahu kepada Nabi, ada kata ni contoh kepatuhan kepada perjanjian. Nabi kata saat ni baru tulis, tak boleh lepas kau sokih ni. Anak Suhaib diseksa di hadapan Nabi. Sayyidina Umar Sayyidina Umar cerita balik kepada Suhaib selepas Suhaib masuk Islam. Dia kata, masa tu aku dah memikir gerai cabut pedak kerak kepala ni. Sebab dia seksa anak dia berata tekuk. Akhir sekali bila Suhaib masuk Islam, Suhaib bin Amr masuk Islam, waktu pembukaan kota Mekah, bila Nabi bercukur, dia gambik rambut Nabi dan dia cium rambut Nabi. Dan dialah yang menjadi orang yang jeheret utah Nabi. Nabi terima. Setara salah, hak lawa, gitu mua pun. Boleh bertaubat, boleh diampunkan Allah Subhanahu Taala ini kan salah kita biasa. Kita bertaubat, kita beristighfar, kita diampunkan Allah. Dengan syarat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala sama. Kadang-kala doa ni, kita diingatkan buat majlis. Orang Melayu kita terkenal sangat. Majlis doa selamat. Orang jadi sekala tak berdoa. Waktu kita semaya as-salatu lughatan ad-du'a'u, semaya kita ni adalah kita berdoa kepada Allah. Mana boleh kita semaya tak ada doa? Kita berdoa kepada Allah dalam semaya semua pakai doa belaka. Tapi kita tak khabar waktu tu kita khoyak. Semaya khoyak kata. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi sebut dalam hadis kursi, Nabi kata siapa-siapa sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi kata wali abdi ma sa'al, kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu kami nak minta tolong. Tuhan pun japuk selalu. Habis kita kata, Tuhan kata bagi hamba aku hak kata gitu saat ni tu, dia nak minta gapo aku nak makbul lah. Tapi ketika tu kita dekat kacak ih beli wah dari tama-tama hok balik kapo jangan-jangan ni. Musuh jati ni gi. Siap ngah tawa lagi dalam semaya dia. Tak leh kau lima ya sekali. Khoya kata. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan makbulkan doa kita dan Allah Taala akan ampunkan segala dosa kita. Sebab tu doa dalam Quran ni dia tidak panjang. Tapi tepat. Doa kita bobe-bobe tanya makmum belakang. Mentau tak main doa apa? Tak tahu nak buat orang ami-ami belakang. Berdoa biar molek. Sebagaimana yang diajar dalam Quran. Allah Taala ajar doa Nabi Zakaria, Rabbil tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria nak ayatnya jangan la tazarni fardan, tapi dia sambung. Biar buti mulai tidak wah, tak buti. Kau lama kau slow. Kita kata ti iman ni doa kau jenis kau. Tak boleh. Kita doa biar jelas. Sebagaimana panduan diajar dalam Quran. Juga diajar kepada kita supaya istighfar banyak-banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata. Sayyidul istighfar. Dan doa yang paling mustajab ialah apabila kita berdoa kepada saudara kita dalam keadaan dia sendiri tak tahu.
Hak kita doa. Kita lalu akan kita tengok orang miskin, duk kutip derma tepi jalan, ya Allah, tolong tambah bagi dia rezeki. Hak tu doa paling mustajab. Islam ni kalau kita syarah sungguh, tak balah orang. Siapa-siapa doa kepada saudara dia dalam keadaan orang itu tak tahu. Illa wakala malakan wa qala amin. Allah Taala ketugas kirim seorang malaikat gi aminkan doa orang tersebut, walaka bimisli, dan kepada kamu juga hadiah. Hak dia minta wik orang itu biar boleh ke dia juga. Gak doa malaikat dengan doa kita mana lebih derah, Allah Taala makbul. Sebab tu orang berdoa secara rahsia kepada saudara dia, diberkati doanya oleh Allah dan diberi kemustajaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap doa ni kadang-kadang kita tak perlu gagal. Dia kena ada cara dia. Tak semestinya semua doa ni kena angkat tangan. Bila Tok Khatib doa ketika kita tengah sembahyang, tak payah angkat tangan. Tak payah angkat tangan. Supaya juga kita nak masuk jambe, pergi depan jambe, doa depan jambe. Supaya kiblat pula jambe. Tak payah. Nabi tak buat lagu tu. Masa kita sujud, nak doa, nak angkat tangan lagu mana? Tonggil lah kita. Masa sujud pun boleh berdoa. Tapi yang menjadi silap faham kita, bila berdoa mesti ada upacara, mesti ada majlis, kena ada puluk kuning, kena ada semayah hajat. Selama ni kita berdoa seolah tak ada hajat. Kita semayah seolah tak ada hajat. Dan di antara yang diajak oleh Nabi SAW, Nabi ajak kepada kita, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Bila kamu berdoa, jangan kamu lupa berdoa untuk mendapat syurga firdaus. Walaupun ada tanya, ustaz lah, gimana ada orang yang berpuisi, dia kata, ilahi lastulil firdaus, Tuhan aku ni tak layak masuk syurga firdaus. Memang semua orang tak layak masuk syurga. Yang layak masuk syurga ni dengan rahmat Allah Subhanahu Taala. Tapi meminta syurga firdaus adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab tu katanya, puisi tu jadi, tak usah baca gitulah, tak comel. Baik kita doa, ya Allah, aku tidak layak masuk syurga firdaus. Apa tu mau nak gimana? Hak Nabi aja, idza sa'altumullah fas'alil firdaus. Kamu kena minta syurga firdaus. Ya Allah, tolonglah bagi syurga firdaus. Apa ikut Tuhan dia nak pergi ke taksi? Sebab ada satu hadis Nabi SAW sebut, la yadkhulu ahdukum al-jannah bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammada Allah bi rahmatin minhu. Nabi kata orang tu tidak akan masuk syurga dengan amal dia. Sahabat kata, walaupun mu sendiri wahai Rasulullah, walaupun aku sendiri bukan dengan amal aku masuk syurga, tapi dengan mengharapkan kepada Allah serta dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena minta. Dan yang terakhir yang menyebut dalam sehari dua ni kita, dalam kancah politik kita lah, tu biasa khabar macam-macam. Baca apa nama ni, NST, sehari dua tu bi. Pakatan rakyat ada lagi dok PR 14. Pakatan rakyat ada lagi ke dok? Macam-macam begitu begini, gotu-goni, macam-macam tu. NGO tu NGO ni, gerak ke tu, tekanan tu. Ugutan ni, dedah rahsia situ, dedah rahsia sini. Berkecamuk. Kita pun jadi usin, sudah keja dah. Nak jadi lagu mana? Kita dok bimbang lagu mana nak sudah. Lagu mana nak sudah? Kita mendoakan selagi perjuangan Islam ini dipimpin oleh orang-orang yang reti agama, yang faham agama, insya-Allah ending dan kesudahan itu adalah kesudahan yang terbaik. Semua ada panduan dalam hadis Nabi, semua ada panduan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pergi jumpa dengan Nabi, dia kata nama dia Auf bin Malik al-Asja'i. Dia kata, ya Rasulullah, anak dia kena tawa dalam medan perang. Kena tawa. Riwayat ni, riwayat yang daif. Tapi ada hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan. Sebut la hawla wa la quwata illa billah. Pasal ada terpotong sanad dia. Jadi, Auf bin Malik ni pergi ngadu ke Nabi. Anak dia kena tawa dalam medan perang. Nabi kata, kamu kena memperbanyak ke sebut la hawla wa la quwata illa billah. Dia pun balik ayat rumah kau bini dia supaya banyak sebut la haula wala quwata illa billah. Sehinggalah satu hari dia pun sakit dah, macam tak segar dah, mikir anak nak tawen pada kafir Quraisy.
Lalu isteri dia bagi tahu kepada suami dia, dia kata kepada Auf bin Malik, dia kata anak kita balik dah. Auf bin Malik kata balik ke mana? Dia kena tahu lah. Selagi tak bayar tebus, tak boleh klik. Lalu bila dia bangun daripada perbaringan dia, dia tengok memang anak dia klik semua. Berkat daripada sebut, la haula wala quwata illa billah. Apa sahaja kepayahan yang kita kata sukar untuk diselesaikan, Nabi kata kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwata illa billah ni adalah khazanah daripada khazanah syurga. Kita tak tahu dan kita tak beramal. Sebab tu Al-Imam Ibn Tamiyah rahimahumullah, apa sahaja hajat yang kamu nak, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, apa sahaja hajat, apa sahaja kedukacitaan, apa sahaja masalah, kamu kena memperbanyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Jangan banyak main Facebook. Dok tanya ustaz ni maklumat betul ke dok? Nak rombak, nak tukar, nak macam-macam. Mari saja apa saja maklumat yang kita rasa membahayakan jemaah dan parti kita, kita sebutlah haula wala quwata illa billah. Memperbanyakkan sebutlah haula wala quwata illa billah. Insya-Allah dalam PRU 13, PRU 14 akan datang pun kita makin kuat dan Allah Taala akan berikan kepada kita kemenangan berganda insya-Allah. Insya-Allah. Amal rasa sekadar itulah yang mau boleh sebut pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah dan petunjuk serta hidayah daripada Allah hasil daripada pertemuan kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. واسك اللهم رابطتها وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.